Melaporkan langsung dari Jembatan Emas Ketapang. Saat ini Bang Kapos sudah berada tepat di atas jembatan ini. Terlihat di depan kami perbaikan jembatan sudah rampung dan pembuka tutupnya sudah bisa dibuka sehingga bisa dilalui sejumlah kapal untuk masuk dan keluar menuju pelabuhan Pangkal Balam. Terlihat suasana masih terlihat sepi dan ada tulisan yang bertuliskan jembatan tidak bisa dilintasi dalam proses perbaikan. Menurut data KSOP Pangkal Pinang, jembatan bisa berfungsi sekitar pukul 4.20 pagi tadi dan 6 kapal yang menunggu dari tengah laut sudah bisa masuk menuju pelabuhan dan 4 kapal yang ada di pelabuhan sudah bisa keluar dari pelabuhan. Kerusakan terjadi dari hari minggu lalu dan instansi terkait telah melakukan rapat koordinasi sehingga hari ini jembatan sudah bisa normal kembali. Bahkan pada hari Kamis pagi kemarin, sejumlah supir ekspedisi lokal maupun lintas daerah sempat melakukan aksi damai di depan kantor KSOP Pangkal Pinang dikarenakan sejumlah barang dari kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan sehingga mengganggu mekanisme pendistribusian barang-barang.